Assalamualaikum Pak Raya. Masalah taraweh memang ini dari sejak kecil saya ingat aja selalu ada permasalahan. Padahal menurut saya sih nggak usah dipermasalahkan. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana taraweh menjelang sahur? Ya, kita ikut saja kepada kebiasaan Rasul kita bahwa Rasul melaksanakan sholat sunat itu adalah setelah sholat isya langsung. Bagaimana nih, ada yang ramai katanya 20, ada yang 8, jadi 11 dengan witir. Menurut ulama ataupun yang kami terima, memang jumlah taraweh ini nggak ada yang menentukan harus sekian-sekian. Bahkan dua pun bisa saja laksana taraweh. Cuma witir, ya paling banyak 11, seperti itu adanya. Nah, ini ada 20 dari mana ini? Nah, 20 ini adalah Sayyidina Umar suka melaksanakan sholat Qiyamul Lail itu sunat tapi diberjamaahkan, jumlahnya 20. Jadi itu sholat malamnya adalah kita mengikuti Rasul, jumlahnya mengikuti Sayyidina Umar. Tetapi kita tidak boleh mempermasalahkan harus 20, harus 2 juga itu termasuk sholat. Nah, kenapa kita harus ataupun ikut ke Sayyidina Umar? Ya, karena Rasul gitu kan menyatakan bahwa ikut ke Sayyidina Umar, bahkan kalau ada nabi setelah kami adalah Sayyidina Umar yang akan ditunjuk. Sayyidina Umar yang pas, tapi jelaskan tidak ada nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan mempermasalahkan 20, 8 karena tidak ada batasan. 2 juga termasuk taraweh. Tetapi kita 20 adalah Sayyidina Umar jumlahnya, Qiyamul Lail ikut kepada Rasul, witir 3 jadi 23. Ya 11 silahkan, dengan witir enggak apa-apa. Nu benar mah adalah nu taraweh. Akan seperti itu. Yang tidak benar adalah orang yang tidak melaksanakan taraweh. Terima kasih Pak Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.